kalau bulan-bulan Ramadan ini kita menemukan orang yang begitu bersemangat, yang bahkan kata Rasulullah mengencangkan ikat pinggang itu, yaitu karena memang mereka memahami dengan baik bahwa sebetulnya ada keistimewaan di bulan Ramadan. Puasa ke-8. Alhamdulillah. Nah, puasa ke-8 masih ya sudah dekat Lebaran. 21 hari. Insyaallah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta yang paling penting keimanan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa hingga pekan pertama sudah terlewati. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili tuan rumah sebenarnya ini, Abe, puaka semua, hari ini perkumpulan toli-toli, KST, kemudian Kopit juga bisa mengadakan buka puasa bersama. Alhamdulillah kita dihadir di tengah-tengah kita hadir Kanda Mulyadi Malik, beliau ketua kita semua, Big Boss. Big Boss ya. Ketua ya, Sulawesi Tengah. Diaspora keluarga Sulawesi Tengah. Kita berikan kesempatan Kanda Kabe untuk memberikan sepatah dua kata, mungkin juga bisa kultum. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama itu marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh rahmat ini. Tentunya adalah waktu yang paling tepat kita bersama-sama memperbaiki data. Data kita ini belum terintegrasi, belum saya inginkan masuk ke aplikasi. Jadi nanti siapa saja warga Sulawesi Tengah, suaminya atau istrinya, termasuk anaknya, itu masuk di situ. Nanti terintegrasi di situ, ada pendidikannya, di situ ada profesinya. Ketika nanti satu butuh darah dia mungkin darah O, wah bisa. Dan juga berbasis nanti. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan senior kita, Kanda Mulyadi Malik, ketua di KDST, Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah. Bersama Ibu, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Serta kakanda semua, senior dan adinda yang sempat hadir pada kesempatan yang insyaallah dimanfaatkan oleh teman-teman. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan salam kepada Nabi Muhammad. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati jamuan yang Allah berikan. Ya, jamuannya bukan hanya sekedar menu buka puasa dan sahur, tapi kemudian pahala yang kemudian Allah siapkan itu sangat besar. Sehingga kalau bulan-bulan Ramadan ini kita menemukan orang yang begitu bersemangat, yang bahkan kata Rasulullah mengencangkan ikat pinggang itu, yaitu karena memang mereka memahami dengan baik bahwa sebetulnya ada keistimewaan di bulan Ramadan. Saya selalu mengistilahkan seperti ini. Anggaplah kakanda kita, Pak Ketua Mulyadi Malik. Orang melihatnya sebelum mengenal beliau, orang akan mungkin meresponnya biasa-biasa. Tapi ketika kita ini tahu bahwa beliau adalah ketua IKDST, maka respon kita terhadap beliau juga akan berbeda. Sama dengan Ramadan ini, bagi mereka yang memahami Ramadan ini dengan baik, maka mereka merespon bulan ini akan
tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah sudah azan, insya Allah bisa kita lanjutkan silaturahimnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapat predikat takwa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beriman. Baik, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqin wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik. Katanya itu ini setelah sama saya Bapak. Ini mau dapat dua.